Saat ini saya sedang berada di area parkir Stadion Mandala Krida Yogyakarta. Dan saat ini ribuan supporter berbondong-bondong memadati area parkir di Stadion Mandala Krida Yogyakarta untuk menyambut kepulangan dari penggawa PSIM Yogyakarta usai memastikan lolos ke babak 8 besar Liga 2 2021-2022. Pada pertandingan malam tadi, PSIM Yogyakarta berhasil memastikan tiket ke babak 8 besar seusai mengalahkan perlawanan dari Persijap Jepara dengan skor tipis 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Yuda Alkamsa. Dan hasil tersebut memastikan PSIM lolos sebagai runner-up grup C mendampingi Persis Solo yang berada di puncak klasemen. Kami ulangi dan saat ini bus yang ditumpangi oleh penggawa PSIM Yogyakarta sudah akan tiba di area kompleks Stadion Mandala Krida.
Bila menang, kita rayakan kembali. Takkan pernah usah salin. Tidak punah, terserah mereka Tuhan.
Pak? Dari media, Pak. Mohon maaf ya, mana itu ya, Pak? Hah? Soalnya baru mau sambutan buka wae. Iya sih, ben ben aku. Acara. Mas. Langsung ngarep gue enggak? Mana Rocky? Rocky yang kemarin.
sebentar. Kita dukung Seto yang mengucapkan terima kasih kepada Solo yang telah memberi motivasi kepada kita. Akhirnya kita bisa lolos delapan besar. Semua teman-teman, bahwa langkah kita di delapan besar adalah langkah yang amat sangat luar biasa. 2012 kita menanti sampai dengan sekarang kita lolos delapan besar. Satu langkah lagi mana? Jadi kita semua harus tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh meminta orang lain mengalahkan yang lain. Tidak boleh. Oke. Dan sekali lagi, merasa pantik-pantik. Tertawa ada yang nggak boleh ya. Kita tunjukkan bahwa Mataram hanya satu. Mandala pakai lampu siapa? Ini soli ke satu. Satu yang bantuan. Ayo, Mandala. Sekali lagi terima kasih. Doa kalian semua didengar oleh Tuhan. Amin. Doa Coach Seto didengar oleh Tuhan. Amin. Doa oleh Tuhan. Doa Mas Bima didengar oleh Tuhan. Doa kalian semua didengar oleh Tuhan. Kita bisa melangkah dengan kepala tegak menuju delapan besar. Kita tidak bergantung kepada siapapun. Biarkan kemarin itu, biarkan kita berjuang dengan kaki kita sendiri melangkah ke delapan besar. Kita dengan poin gitu ya. Jadi gitu ya, sekali lagi saya terima kasih. Marilah acara penyambutan ini kita laksanakan dengan tertib, ya. Dan saya minta saudara-saudaraku semua jangan melintas amplas sama gaplek, hati-hati, ya. Aman damai, ya. Tunjukkan bahwa Jogja itu aman dan damai, ya. Pokoknya kalau memutar ya silakan dengan Jepang. Oke. Hindari gesekan. Jogja tidak suka konflik. Jogja tidak suka ngelelek wong liya. Jogja berpatung di kaki kita sendiri. Jogja istimewa. Ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa saya menyampaikan selamat dari Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bahwa nanti tim sampai yang ada dalam akan diterima oleh Ngarodalem di Keraton Yogyakarta. Istimewa, Raja Muni istimewa, Medan istimewa, semua istimewa. Mataram is blue. Harus sabar bukan bersama kita. Dan sekali lagi ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Terakhir saya katakan bahwa kita lolos dalam besar
dengan kaki kita sendiri. Jogja is Jogja. Sekian, terima kasih. Terakhir, tolong didoakan dan didukung dengan semangat, dengan doa. Perjuangan delapan besar akan mengantarkan PSIM Yogyakarta menuju Liga 1. Liga 1, harga mati. Terima kasih semuanya, dan terakhir satu patah dua patah kata dari Coach Ito. Ya, terima kasih Coach Ito. Ya, terima kasih Ito. Mas Ito sangat cerdas dalam menyikapi situasi tekanan yang luar biasa. Beliau hanya mengatakan bahwa apapun yang di luar sana itu, saya tidak menyebut siapa-siapa, tapi itu memotivasi kita bahwa PSIM bisa menang dengan kaki sendiri. Yang pertama saya ucapkan terima kasih doa dan dukungannya sampai saat ini kita bisa lolos ke delapan besar. Yang kedua, tetap saya secara pribadi minta doa dan restu dari kalian semuanya pasti untuk melanjutkan perjuangan kita. Doakan kami, mudah-mudahan apa yang terjadi di sini didengarkan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan apa yang menjadi impian kita ke Liga 1 didengar oleh Allah. Amin. Mari kita bersama-sama berjuang melangkah step demi step untuk ke Liga 1. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih dan doanya untuk kami. Terima kasih. Mataramis. 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 Mataramis.
Pak Bima, Pak Bima. Ayo Pak Bima. Ayo Dika, ayo Dika, ayo Dika. Satu, dua, tiga.
Semangat, Mas. Semangat, Mas. Dari sisi ini supporter kok, itu pemain supporter kok ini. Itu supporter.